Daripada nyesel, sekarang saya nanya lagi. Mau buah atau tidak tiga? Buah. Tirai ditolak? Iya. Yakin? Iya. Ya. Deal? Iya. Deal. Tirai tiganya ditolak. Mari kita buka tirai tiga. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Untung gak pilih tirai tiga, Pian. Oh. Karena isinya adalah zong, rigen, rigen. Coba ngikutin teman tadi ya, milih tirai tiga, dapet ya zong tuh. Oke. Kita buka yang keranjang piknik. Om pernah piknik kan? Pernah. Pernah. Kita lihat apa isinya. Tiga. Dua. Satu. Ketirai satu. Isinya ternyata tirai satu. Kita lihat apa isinya. Tiga. Dua. Boleh minta tolong gak? Kamu yang bilang satu, tapi yang kenceng. Satu! Satu! Emang nih kayaknya kurang piknik sih. Gagal sudah mendapatkan satu unit mobil yang ada di tirai satu. Senilai 184.100.000 rupiah. Wadidaw! Berarti sisa keranjang buah. Kita lihat apa isinya. Sebelum saya buka, mau keranjang buah atau 4 juta? Empat juta nggak mau. Udah kita buka deh. Tiga. Dua. 5 juta deh, 5 juta. Buah. Buah. Insya Allah buah, ya Allah. Yakin? Yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu anaknya keras kepala ya? Iya. Miss Maria sini. Berdiri sini. Tunjukin biar lebih dekat. Satu. Iya, emang orangnya setia banget dah. Pilihan kamu ternyata isinya adalah zong. Laku tak. Hendrik bawa 3 item. Ya. Dan item yang dibawa adalah ketupat. Ketupat. Ada nomornya 1, 2, dan 3. Di antara 3 ketupat ini, ada 1 yang isinya logo Superdeal. Kalau dapat yang logo, berarti lanjut main. Kalau nggak dapat logo, akan dapat hadiah hiburan saja. Mbak Fitri, silakan pilih duluan. Mau nomor 1, 2, atau 3? Berapa? Berapa yuk? Berapa yuk? 2. 2? Oke. Silakan dipegang, jangan diapa-apain dulu. Mbak Mia, mau 1 atau 3? 1. Banti dapat nomor 3. Ya, itu nanti tinggal dibuka aja. Apapun yang kalian lihat di dalamnya, keluarkan, tunjukkan ke kamera. 3, 2, 1. Mbak Anti dapat logo Superdeal Indonesia. Mbak Anti yang dapat logo Superdeal Indonesia. Sementara Mbak Fitri dapat 2 juta rupiah. Mbak Mia dapat 2 juta rupiah juga ya. Gimana kalau saya bikin gampang aja nih? Apa? Mau putri salju atau uang 6 juta rupiah dari saya. Asat, 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 asat.
Kenapa saya bikin ini mudah biar gak kejadian lagi kayak dia. Salju, yakin? Nastar enggak? Boy Pandan enggak? 6 juta ditolak? Yakin? Saya tambahin 2 juta nih. Jadi 8 juta. Oke. Duit aja duit. Deal? Deal. Udah kelar Bu Guru, selamat dapat 8 juta dari Super Deal Indonesia ya. Mudah-mudahan berguna buat keluarga satu perguruan. Amin. Sekarang kita buka item-item yang tersisa. Saya akan sisakan ini yang terakhir tadi pilihannya. Ya, kita buka dulu yang tidak dipilih. Wei Pandan. Isinya adalah 3. 2, 1. Bu Ati gak pilih kue pandan, gagal. Sudah mendapatkan jam tangan senilai 1.250.000 rupiah. Ada jam tangan, ya. Harganya 1.200.000 kurang lebih, ya. Lebih gede yang ini. Iya betul. Bagaimana dengan yang nastar? Kita lihat yang nastar. Isinya adalah 3, 2, 1. Untuk gak pilih nastar karena isinya adalah zong. Ternyata yang nastar adalah zong. Tersisa kue putri salju, berarti isinya apa? Lah, mukul-mukul. Belum tentu isinya lebih besar dari ini, Bu. Belum tentu. 50-50. Bisa jadi song lagi. Kita lihat saja. Ya, biar gak penasaran. Isi kue putri salju yang sempat dipilih, lalu akhirnya ditinggal untuk 8 juta rupiah, sebenarnya adalah 3, 2, 1. Kenapa putri saljunya ditolak? Coba gagal. Sudah mendapatkan 3 unit motor sekaligus senilai 41.415.000 rupiah. Wadidaw! Ya. Kita bentar lagi mau lebaran. Biasanya orang lebaran sibuk nuker duit baru buat dibagi-bagi. Ya. Ada nominalnya 1.000, 2.000, dan 5.000. Kira-kira logonya di mana? Selfie pilih duluan. Lima ribu, oke. Okay. Novi, 1.000 atau 2.000? 2.000. 2.000. Oke. Okay. Berarti Oki dapat yang 1.000 ya. Nah, di belakangnya itu ada styrofoam kecil, nanti tinggal dicabut aja. Tunggu hitungan dari saya, apapun isinya tunjukkan ke kamera. 3, 2, 1. Tunjukin dulu. Selfie dapat logo Super Deal Indonesia. Selfie yang dapat ya. Manovi dapat 2 juta. Oki dapat 2 juta juga ya. Oke, silakan kembali ke tempat untuk Novi dan juga Oki. Sementara selfie tetap di sini. Masih ada kaitannya sama uang-uang yang tadi ya. Siapakah mereka? Kita akan mainkan ceritanya. Play. Wow, keren sekali alis Anda ya. Keren masa kini ya, Pak. Iya. Sorry, boleh saya mulai? Oh, boleh. Oke. Mukidin. Ya. Mukidi lagi. Anceng Suganda. Kemarin gini ya, gua kan udah kasih tahu lu beberapa ajaran-ajaran yang membuat lu menjadi lebih pintar ya. Yes. Gua pengen tahu aja nih, pengen ngetes. Kalau misalnya lo lagi di jalan, ketemu duit, cepek sama gocap, lo ambil yang mana? Yang cepek dong, gue ambil yang cepek. Gini nih, yang gak bakal jadi orang kaya nih. Ya udah berarti gue ambil yang gocap. Tuh, jiwa miskin lo kekentelan. Terus? Dua-duanya lo ambil, jadi pego lo raup.
baru kaya. Iya, kalau diambil satu, yang satu mubazir, Mbak, sama pinter. Makanya. Ini kan kita nggak laku-laku nih, ya. Nuker-nukerin duit nggak ada laku-lakunya. Mendingan nanti kalau ada yang lewat, ntar kita langsung kasih ilmu gendang. Dagang apa sih, Bang? Hah? Dagang apa? Ini, tuker-tukerin duit. Mau nuker duit baru. Mau lebaran kan, mau tukerin duit kecil, duit baru. Yuk, tuker boleh tuker, silakan tuker. Nih. Ini pasti orang kaya nih, lu lihat deh. Lihat aja, dia jalan sama supirnya. Tuh, pasti orang kaya. Iya kan? Supirnya neng-teng-teng-teng. Apa, Ma? Kelihatannya ada bawa-bawa orang miskin nih. Uangnya recehan semua ya? Hah? Sombong banget tuh. Emang Bapak sombong. Punya uang? Wah, jangan tanya. Lu lihat koper gua dong. Koper lu ada isinya kagak? Tadi dulu nih, bantuin gua ngapa? Buka dulu kopernya. Oke. Set. Bisa gak lu buka kopernya? Ya. Wah. Kalau pakai wig itu jadi kayak pacarnya Bobo lu ya. Gua punya duit. Oh. Punya duit, Pak. Oh, punya duit. Kalau gitu kita tantang. Seberapa gregetnya Bapak sama duit? Kemarin gua cuci uang. Aduh. Money laundry? Bukan, di grill Nicky Ana. Siapa? Gak tau, Pak. Gak kayak gitu. Tadi saya ngajarinnya gak begitu, Pak. Gak kayak gitu ya. Nih, saya ngajarinnya begini, Pak. Gak kayak gitu. Seberapa gregetnya lu sama uang? Iya, kemarin gua habis cuci uang. Terus? Di laundry kiloan. Oh. Kalau dia ngomong, iya. Ini item tradingnya belum ada nih. Duitnya mana, Pak? Oke. Kalau gitu gua kasih ilmu gua yang tadi. Ilmu lu keluarin. Bentar, tenang. Kesini selain bawa koper, bawa apa aja? Konon katanya. Saya bawa pouch sama dompet. Kira-kira. Oh. Kan kena gendam, kena hipnotis, ya. Akhirnya mau dicari selain koper tuh bawa apa lagi buat dikerjain ya sama dua orang ini. Pilihannya ada pouch yang warna merah dan ada dompet yang ditenteng. Mau pilih yang mana? Dompet. Bukan pouch. Yakin? Yakin. Deal. Yang dipilih yang dompet. Kita lanjutkan ceritanya, play. Oh, bawa barang ini. Udah sini, dompetnya saya pegang biar aman. Kan. Pinter lo. Udah, kayaknya kan dia... Udah lo masukin dulu. Sebentar sini ya. Dia kan kayaknya mau nukerin duit. Ya. Udah. Sadarin lagi. Sadarin dulu. Aku mau nuker uang. Oh, mau nuker duit? Iya. Pas banget, di sini tempat tuker duit. Mau tuker duit berapa juta? 10 juta. Apa? Mau nukernya pakai duit apaan nih? Pas banget nih. Ada duit 10 ribuan atau duit 20 ribuan? Bos. Itu pilihan keduanya. Mau ditukar pakai pecahan 10 ribuan atau 20 ribuan? Sepuluh ribu. Ya. Bukan 20 ya? Deal? Deal. Deal. Yang 10 ribu yang dipilih ya. Kita lanjutkan ceritanya untuk cari tahu nih endingnya akan seperti apa. Play. Lup acoye boy. Lup acoye boy. Ula ula uy. Udah. Ya. Kita ambil semuanya aja. Kita ambil semuanya aja. Itu juga gak? Ini juga deh. Semuanya aja. Semuanya.
Kasih sini aja udah. Nih ambil nggak? Oh, ambil aja. Ya, bawa aja kan semuanya ya. Yuk, yuk. Rambutnya jangan lupa, Pak. Rambutnya, oh, ya, rambutnya. Oke, oke. Ya, cepet. Jiluk, Pak. Asalnya, boy. Wah, kok duit kita hilang? Orang yang tadi mana? Jadi dia, masuk, makan, bisa jadi, dikit lagi, malam, coba lagi, ma, farmer, mari, bisa lagi, dikit lagi, masak, ya, dikit lagi, ma, jadi sekarang mau dua-duanya atau salah satu? Yang mana? Pilih salah satu. Ya. Oke. Kalau mau pilih salah satu, yang mana yang mau dipilih? Dompetnya atau uangnya? Dompet atau uang? Dompet. Yakin? Yakin. Deal. Selfie memutuskan milih satu saja, yang dipilih adalah dompet. Sementara uang pecahan 10.000-nya ditolak, pouch ditolak ketika di dalam cerita, dan juga uang pecahan 20.000 juga sama ya. Sekarang sebelum kita cari tahu apa pilihan kamu, tentu saya akan buka yang ditolak terlebih dahulu. Kita buka yang pouch warna merah. Isinya adalah 3. 2. 1. Mbak Selvi, untung gak pilih pouch warna merah karena isinya adalah dong. Isinya ternyata song untuk pouch merah yang ditolak di dalam cerita. Ya, sisa 3 item sekarang. Kita akan buka salah satu lagi yang kamu tolak berikutnya, yaitu uang pecahan 10.000. Yang tadi kamu sempat pilih, namun barusan ditolak karena lebih berat milih dompetnya daripada uangnya. Kita cari tahu apa isinya. 3. 2. 1. Mbak Selvi, pakai ditolak sih. Gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 100 juta rupiah. Wadidaw, 100 juta. Udah bener tadi milihnya, pecahan 10.000. Ini tadi kamu pilih nih. Seandainya tadi kamu milih salah satu dan yang item kamu pilih adalah uangnya, berarti kamu dapatnya 100 juta rupiah. Tapi tenang, jangan khawatir, kita juga belum tahu isi dompetnya. Sisa 2 item di sini. Oke, sebelum kita cari tahu apa isi dompetnya, tentu kita akan buka yang ditolak dulu. Tadi pecahan 20.000 ini yang tertolak ketika pilihannya ada di dalam cerita. Isinya adalah 3. 2. Silakan lihat selfie. 1. Mbak Selvi, gak dipilih tadi. Gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 80 juta rupiah. Wadidaw! Yang ditolak 100 juta dan 80 juta, berarti yang tertolak 180 juta dalam bentuk uang cash. Sisa dompet. Selesai ya. Kita buka yang dompet. Isinya adalah 3. 2. 1. Ya sabar ya Selvi, pilihnya dompet sih isinya adalah dong. Belak utak. Mbak Selvi,
Tetap duit? Yang pasti. Yakin? Yakin. Dua paperback ini masing-masing tambah 10 juta gak mau? Enggak. Deal? Deal. Yang mau dibuka yang mana dulu? Yang rebana dulu. Yang rebana dulu, oke. Apapun isi rebana, kalau itu hadiah harusnya dibawa pulang plus 10 juta. Ini tadi sempat dipilih, ya. Tapi akhirnya pindah ke trompet Anjido. Isi paperback gambar rebana adalah 3. 2. 1. Ketirai 3. Isi paperback rebana adalah tirai 3. Apapun isinya, saya tambahkan 10 juta. Sekarang kita buka tirai 3. 3. 2. 1. Mas Leon yang beli rebana sih gagal sudah mendapatkan 1 unit mobil senilai 141.800.000 rupiah ditambah 10 juta. Total hadiah yang ditolak adalah 151.800.000 rupiah. Aduh. Gak dapat mobil. Mas Leon gak dapat mobil. Mas Leon gak dapat mobil. Mobilnya harganya 141 plus uang tunai 10 juta rupiah. Eh? Memang kalau main di sini tuh resiko terburuknya dapat zong. Tapi kalau bicara mengenai zong, kadang-kadang saya tidak segan bermain tanpa zong. Itu bisa terjadi. Kadang zongnya bisa 1, bisa 2, atau lebih dari itu. Dan kadang-kadang bisa nggak ada sama sekali. Sekarang tinggal paperback trompet Tanjidor yang tadi Anda pegang, lalu Anda memutuskan ambil uang cash 10 juta. Saya tawarkan paperback ini plus dengan 10 juta sama seperti paperback rebana, tapi Anda nggak tertarik. Ini masih berlaku. Selagi saya menghitung, kalau Anda berubah pikiran, boleh. Oke? Okay. Isi paperback trompet Tanjidor yang dipilih oleh Mas Leon sebenarnya adalah 3. Mau balik lagi gak? Enggak, tetap. Yakin? 2. Ada tambahan 10 jutanya nih. Tetap. Sekecil apapun hadiahnya. Tetap. Tetap 10 juta cash. 1. Ditambah 10 juta sih, tapi si trompet adalah song. Untung gak dipilih. Oke, sekarang saatnya tentukan. 11 box yang lama, 9 box yang baru. Yang mana yang mau dipilih? 11. Ya. Balik lagi ke 11. Ya. Bukan box yang baru? Bukan. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Kita buka nomor 9 ya. Ini tadi dipergunakan kesempatan untuk memilih box lainnya, tapi akhirnya feelingnya kembali membawa Fitri ke pilihan box pertama. Nomor 9 isinya adalah 3, 2, 1. Box 9 tidak dipilih, kan? Waktu dari senilai 4 juta rupiah. 4 juta saja di dalamnya. Ya. Bukan mobil, berarti masih ada peluang bahwa nomor 11 isinya mobil. Sekarang saya tanya lagi, mau tetap box nomor 11 atau di tirai 1 itu kamu lihat ada 3 motor kan? Silakan bawa pulang yang tengah yang warna putih. Harganya 18 juta lebih. Mau box atau motor itu silakan bawa pulang. Box punya peluang untuk dapat mobil, tapi motor saya tawarkan jelas nyata, pasti. Silakan langsung bawa pulang. Apa? Motor. Apa? Motor. Motor. Motor aja. Ya.
box nomor 11-nya nggak jadi? Nggak jadi. Jadi peluang untuk dapat mobilnya dibuang? Dibuang. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Berarti selamat Fitri, kamu punya motor baru. Yeay. Harganya 18 juta yang ada di tirai satu ya. Nanti silakan dibawa pulang, tapi sebelum itu mari kita lihat box pilihan kamu yang tadi ya. Kalau ini mobil, alangkah sayangnya kamu membuang kesempatan dapat mobil ditukar dengan motor yang saya tawarkan. Tapi kalau ini hadiah yang lain, tinggal dibandingkan mana yang lebih bernilai. Motor yang kamu ambil atau hadiah yang kamu tolak. Isi nomor 11 adalah 3, 2, 1. Box 11 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan home theater senilai 6.614.000 rupiah. Selamat Fitri, silakan bawa pulang motornya. Alhamdulillah, keputusan yang tepat meninggalkan box 11 untuk satu unit motor seharga 18 juta ya.